بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala siang ini kita akan mendiskusikan suatu tema yang cukup penting karena kita umat Islam di Indonesia yang mayoritas nampaknya Merasakan dampak dari apa yang disebut dengan era ekonomi digitalisasi, tentu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Saya tidak tahu apakah kita menjadi subjek atau objek atau uh, kedua-duanya dalam beberapa seminar baik skala internasional dan nasional <coughs> serta lokal topik ini sudah dibahas sejak beberapa tahun yang lalu. Saya mengikuti International Conference di beberapa tempat. Topik ini yang menjadi tema sentral, termasuk dua kali International Conference yang kami panitia, yang kerjasama dengan Kementerian Keuangan, Unhas dan ada World Bank, ada IDB jadi sponsor. Topik itu juga yang dibahas. Terakhir kemarin di ulang tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga mengangkat topik yang sama. Pembicaranya dari Jepang, dari Malaysia dan dari Indonesia. Di UIN kemarin, saya diminta untuk mengisi juga topik yang diangkat, ya, kurang lebih sama, termasuk yang di UMI. Kemarin ingin me menelorkan prodi baru, yaitu ekonomi keuangan. Islam lalu dikaitkan dengan era digitalisasi. Dan juga beberapa seminar-seminar yang lain juga mengangkat topik yang sama. Yang dilakukan oleh IAI di Simposium Nasional Akuntansi, tiga simposium berturut-turut temanya hampir sama. Terakhir kemarin di Papua juga mengangkat topik itu. Menunjukkan bahwa memang topik ini, atau hal yang diangkat menjadi topik ini, begitu signifikan keberadaannya, ya. diistilahkan dengan disruption, disruption, atau disrupsi. Terjemahannya secara singkat adalah: Gangguan disruption itu gangguan. Siapa yang mengganggu? Yang mengganggu adalah teknologi. Siapa yang diganggu? Petahana atau pemain lama? Nah, gangguan-gangguan itu coba dipermasalahkan. Ada yang uh, ikut arus, artinya gangguan itu dianggap sebagai tantangan dan peluang. Lalu, kemudian dia shifting, dia ubah paradigmanya untuk bisa ikut. Ada juga yang ingin bertahan dengan pola lama. Lalu dibuatlah usaha-usaha bagaimana menghentikan teknologi itu. Paling tidak saingan yang tiba-tiba datang dengan menggunakan teknologi itu. Dengan cara kerjasama dengan pihak tertentu, asosiasinya kah, atau dengan regulator. Nah, membujuk regulator supaya membuat aturan Supaya itu tidak diberlakukan, kita ingat kemarin bagaimana perusahaan transportasi begitu terhentak dengan kehadiran versi online. Lalu petahana ini mencoba bekerja sama dengan regulator membuat aturan supaya dihambat transportasi online ini. Ya dia ya, disruption, dia terganggu. Jadi hampir semua, termasuk pendidikan, ya, ada pendidikan yang mencoba bertahan dan tentu ini adalah suatu sikap yang kurang tepat. Ada juga yang coba ikut dengan melakukan perubahan kurikulum. Tidak hanya kurikulum, tetapi Paradigma pendidikannya juga diubah, dan yang sangat mencolok adalah apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi mengangkat Menteri Pendidikan yang di luar dari kebiasaan dalam rangka untuk ikut arus. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya kurikulum yang berubah, tetapi paradigma yang berubah. Sebentar, saya akan memfokuskan pembahasan dari sisi lain, seperti apa yang saya sampaikan di UMI tentang kurikulum, apa yang harus dilakukan, termasuk di... Jurusan akuntansi UNHAS, saya merumuskan educational filosofinya harus berubah filosofi pendidikannya. Sebenarnya bukan karena era digitalisasi itu penyebabnya, tetapi ada aspek yang tidak tercapai dengan pola pendidikan selama ini nah muncul teknologi sebagai pemicu tambahan topik kita menarik sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi ekonomi ya. kalau kita mau memulai dengan memetakan ekonomi di era digitalisasi ini Kira-kira kita bisa mulai dari mana? Yang jelasnya, terjadi pergeseran equilibrium. Pergeseran equilibrium itu bukan semata-mata karena uh, supply and demand, bukan karena semata-mata uh, harga, yeah. tetapi ada pergeseran ya bukan sekedar perubahan tetapi pergeseran atau mungkin pergantian ya kalau pergeseran masih bersifat rekonstruksi kalau pergantian itu bersifat ya dekonstruksi artinya meninggalkan paradigma lama lalu muncul paradigma baru dan itu memunculkan ekilibrium baru bukan pergeseran dari ekilibrium lama ke ekilibrium baru Apa yang saya maksud adalah ini khusus di Indonesia kalau sebelumnya itu adalah pasar yang bersifat sedikit monopolistik ya sedikit monopolistik sekarang ini Justru, semakin memasuki pasar bebas, jadi memang untuk fasilitator, pasar bebas ini tergolong beberapa atau segelintir pemain saja yang cukup menentukan, karena itu adalah investasi yang sangat besar. Taruhlah dari sisi transportasi misalnya yang kita kenal pemain besar di Indonesia adalah Grab dengan Gojek, ya. Kemudian dari sisi uh, virtual marketplace itu cukup cukup uh, terbatas karena memang investasinya cukup besar, ada bukalapak, ada Tokopedia, ada apa lagi Blibli, -bli, ya ini benar-benar uh, paradigma baru dan ini menggeser pelajaran akuntansi, ini sama menggeser pelajaran akuntansi, menggeser atau mengubah paradigma lama struktur kapital yang dulu dipelajari di manajemen keuangan itu berubah drastis, ya, berubah drastis. Kemudian misalnya dari sisi uh, penyediaan penjualan jasa yang lain, ya begitu banyak, begitu beragam. Nah nanti diprediksi pemain ini semakin banyak, semakin banyak termasuk yang bermain di bidang keuangan. Dengan adanya uh, fintech, financial technology, ini menjadi ancaman bagi perbankan yang berjalan secara konvensional, baik bank konvensional baik maupun bank syariah. Dulu yang membatasi orang uh, financial inclusion itu adalah banyaknya masyarakat yang non-bankable. Ya, mau berusaha tapi tidak layak bank ya tidak ada jaminan macam-macam tapi dengan adanya financial technology ya bergeser bergeser sebenarnya hal ini sudah ada tanda-tanda bagi perbankan sebelumnya di mana begitu imani uh, e atau trans, apa, transaksi uang sudah berbasis teknologi, maka hubungan dengan bank secara fisik menurun drastis. Kalau dulu kita mau menabung atau menarik uang, antrinya panjang sekali. ya Sedikit terganti dengan adanya ATM. Nah sekarang luar biasa. Di counter bank itu sudah sedikit sekali antrian Ya. ATM pun juga semakin berkurang, ya, tergantikan dengan HP. Jadi ada teknologi, ada aplikasi. Ini benar-benar uh, mengganti, ya mengganti. Jadi yang tadinya tidak bankable sekarang tidak ada lagi istilah itu, karena semua orang bisa berusaha menggunakan financial technology tanpa ada jaminan. Nah sehingga apa yang terjadi dengan ini? Yang terjadi dengan ini artinya begitu banyak sekarang penyedia keuangan. Tidak hanya perbankan tetapi juga non bank juga ada. Ya baik yang legal maupun ilegal. Baik yang haram maupun yang halal. Sudah begitu banyak, Sudah begitu banyak. Gitu ya. Nah, akhirnya ini memicu bertumbuhnya usaha-usaha yang tidak saja uh, dilakukan oleh uh, sebagaimana uh, model perusahaan di Indonesia yaitu bersifat pagoda. Bersifat pagoda. Itu pagoda itu ya. Lalu uh, bersifat, uh, apa namanya, turunan ya sehingga munculkan konglomerasi jadi kakeknya kemudian ayahnya kemudian anaknya kemudian cucunya hanya berbentuk pagoda ya kemudian lahirkan lagi pagoda lagi jadi konglomerasi di Indonesia dulu itu luar biasa adalah kalau kita tarik siapa kakeknya satu orang ke atas itu jadi dia pemegang saham di sini, dia pemegang saham sana. Jadi dari hulu ke hilir mereka yang menguasai. Ya. Nah, orang mau masuk seperti itu tidak bisa. Susah. Nah, sekarang tidak. Semua orang bisa berusaha. Berkat adanya yang disebut dengan common denominator. Ya, ada pemicu-pemicu Ya, pemicu ya kalau kita lihat siapa pemicu utamanya ya teknologi dan aplikasi itu. Kemudian terjadilah sebaran-sebaran yang dulu cenderung monopolistik sekarang menjadi pasar bebas. Siapapun bisa berusaha sekarang tanpa modal yang banyak, tanpa perlu ada ruko di depan jalannya strategis. Ya. Tanpa perlu sarjana bisnis. Pokoknya semua bisa. Yang kita sebut dengan startup-startup itu. Begitu banyak. Nah ini memicu pertumbuhan ekonomi. Karena e, konsumsi juga meningkat. Yang tadinya e, mungkin e, sedikit berhemat. ya Dengan adanya aplikasi yang menggoda di HP-nya. Akhirnya pesan. Akhirnya belanja. Ya. Toko yang tersembunyi pun bisa menjual, sehingga eh, rata-rata usaha-usaha yang sebelumnya omsetnya itu satu kali sekarang menjadi tiga kali. Luar biasa, peningkatan itu jadi terganti pergeseran. Pergeseran, atau kita sebut dengan terganti pergantian paradigma ekonomi. Nah, termasuk di kampus, ya, termasuk di kampus. Virtual University Sekarang menjadi Tren hangat di Amerika Seorang Future lock mengatakan 20 tahun ke depan Banyak perguruan tinggi di Amerika Itu akan tutup Tidak kedapatan mahasiswa Karena Banyak pemain-pemain baru Menyediakan jasa pendidikan Yang Ingat Bahwa yang dibutuhkan ke depan itu lagi bukan ijazah kata itu, tapi yang dibutuhkan adalah keterampilan, skill, ya skill. Dan saat itu ketika orang menempuh pendidikan bukan untuk bekerja, tetapi membuat pekerjaan, sehingga pendidikan-pendidikan formal itu menjadi tidak relevan lagi. Tapi yang dibutuhkan adalah pendidikan-pendidikan keterampilan yang bisa disiapkan oleh bukan universitas saja dan bisa online. Dan ke depan itu yang dibutuhkan sehingga perguruan tinggi perguruan tinggi formal 20 tahun ke depan itu akan terancam tidak mendapatkan mahasiswa. Ya. Sehingga diantisipasi supaya ditawarkan dari sekarang pendidikan virtual itu. Orang bisa sekolah di mana pun dia berada. Ya. Dan tidak perlu apa namanya eh, berangkat di satu gedung tertentu dengan jadwal tertentu dengan silabus tertentu. Ya, dengan absensi. Ya, macam-macam gitu kan? Iya. Nah, kira-kira seperti itu nanti. seperti itu nanti terjadi pergeseran. Nah, termasuk yang bergeser nanti adalah virtual office. Dengan seandainya eh, biaya telekomunikasi Indonesia murah, maka virtual office itu menjadi solusi yang sangat efektif mengatasi kemacetan di Jakarta. Ini akan mengubah definisi berkantor dan akan mengubah definisi kinerja. Definisi berkantor kan sekarang bertemu di gedung yang sama pada jam yang sama untuk mengerjakan pekerjaan turun Ya, akhirnya kan macet Jakarta. termasuk masuk Makassar. Gitu ya. Sehingga ada jam macet, ada jam tidak macet. Karena jam macet pada saat itu orang pada keluar untuk menuju gedung yang sama, ya, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika virtual office itu benar-benar terjadi? Biaya telekomunikasi menjadi murah, maka banyak sekali gedung-gedung pencakar langit di Jakarta itu tidak berfungsi, ya, tidak berfungsi karena mungkin 75% karyawan itu sudah bisa berkantor di mana pun. Bisa di rumahnya, bisa di jalan, bisa sementara piknik. Ya, di pun dia bisa berkantor. Dan ukuran kinerja adalah selesainya pekerjaan, bukan kehadiran. Nah, kalau 25% saja orang berlalu lalang di jalan, akhirnya menjadi sunyi Jakarta. Ya, menjadi tidak macet. Ibu kota tidak perlu pindah. Ya, karena salah satu alasannya karena kemacetan itu. Nah, karena tidak dibutuhkan lagi gedung-gedung uh, yang bertingkat untuk menampung para karyawan. Nah, sehingga banyak sekali yang terjadi seperti itu, banyak sekali, luar biasa, ya luar biasa. Jadi peta ekonomi sekarang memang sedikit berubah, ya dengan adanya uh, apa namanya era digitalisasi ini. Kalau kita lihat marketplace sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang apa salah seorang ketua asosiasi marketplace di Indonesia itu Tokopedia itu pelanggannya yang aktif itu 80 juta 80 juta orang yang aktif pelanggannya Tokopedia itu ya yang luar biasa saya kira tidak bisa pak Makassar apa e, mall Panakukan tidak mampu menampung 80 juta orang itu ya. luar biasa itu ya. nah ya Allah tapi poin saya sebenarnya bukan di situ saya karena jadi e, apa yang disebut dengan era 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Sekarang 5.0 ya. Kira-kira masih ada enggak 6.0? Nanti ke depan. Ya. Banyak orang prediksi masih ada. Ya. Tapi bisa jadi 5.0 ini adalah titik balik. Itu puncak. Ada dua kemungkinan. Dunia sudah kiamat. Ya. Atau terjadi lagi yang disebut dengan dan sudah ada gejala-gejala ya, back to nature. Orang lelah dengan fisik dengan fisik ya, dengan berbagai bentuk-bentuk fisik, itu orang lelah, orang mau kembali naik sepeda, orang mau kembali makan sayur, orang mau kembali jalan kaki. Stres ya, mungkin itu titik balik. Itulah sebabnya, di akuntansi berkembang sekarang, akuntansi yang disebut dengan green accounting, bahkan perusahaan-perusahaan sekarang itu dipaksa atau rela untuk peduli terhadap lingkungan. Berarti sebenarnya yang menjadi tujuan utama sekarang orang di dunia ini, di era digitalisasi ini adalah menyelamatkan lingkungan. Menyelamatkan lingkungan. Nah, saya masuk sedikit. Apa yang harus kita persiapkan? Ya, saya tidak menyalahkan kalau Antum mau menjadi startup, startup silakan aja. Gitu ya, silakan aja. Tapi ada yang menggelisahkan saya dan ini saya sampaikan di Umi. Kemarin ini slide saya di Umi ini. Um, saya me menyampaikan tentang perkembangan entitas bisnis syariah. Artinya saya mau menghubungkan apa kaitan antara ekonomi berbasis digitalisasi ini dengan perkembangan entitas bisnis syariah. Perbankan syariah dalam umurnya hampir 30 tahun kontribusinya baru 5%. 5%. Berarti 95% kita masih bermandikan riba. Bermandikan riba. Ya? Luar biasa Kemudian Perkembangan pasar modal syariah Sukuk Memang disambut baik Tapi dibanding dengan Instrumen keuangan Lainnya tidak ada apa-apanya Kecil sekali Kecil sekali Kemudian Misalnya kita lihat perkembangan asuransi syariah Dia terhenti di angka 6% berarti masih 94% dikuasai oleh syariah konvensional. Ya. Yeah. Lalu misalnya kita lihat zakat menurut data Basnas 2018 hanya terkumpul 3,7 eh, 3, triliun eh 8,10 triliun dari 100 dari ratus uh, dari 217 triliun 217 triliun potensi tapi yang terkumpul cuma 8,10 triliun ya atau sekitar 3,7 persen saja atau 3,4 persen yang berhasil dikumpulkan sakat itu ya kemudian misalnya kita lihat wakaf wakaf juga begitu kita lihat misalnya peringkat keuangan syariah secara global. Untuk kondisi Indonesia dibanding negara-negara lain. Di sini terlihat Iran tertinggi. Indonesia di urutan ke-8. Yang paling rendah yaitu Bangladesh. Ini negara-negara muslim. Negara-negara muslim. Kalau kita bandingkan keseluruhan itu dibanding dengan kapital yang tidak syariah itu tidak ada papanya apa yang ini, gitu ya. Nah, kemudian saya tidak berbicara panjang tentang efek dari digitalisasi ini, tapi saya mau lengkapi sedikit tentang uh, akuntansi yang berubah. Kalau sebelumnya komposisi antara fix asset aset tetap aset tetap ya atau e, aset yang kelihatan dengan aset yang tidak kelihatan gitu ya atau disebut di sini platform itu fixed asset besar porsinya kemudian platform kecil kemudian mungkin di era 2,0 atau 3,0 itu sudah setengah-setengah. Fixed asset dengan platform. Tapi di era 4,0 ini, di era digitalisasi, itu fixed asset menjadi tidak penting. Ya, menjadi penting. Yang penting itu adalah platform. Karena kita bisa berusaha tanpa ada tempat yang besar yang disebut dengan fixed asset. Tidak perlu ada mobil operasional karena ada Gojek, ada yang bisa mengantarnya. Gitu ya? Jadi, yang penting platform ini mengubah akuntansi. Mengubah akuntansi, tapi bukan itu poin saya. Ya, ini uh, pekerjaan yang... Uh, apa namanya... yang... Uh, yang akan hilang di era digitalisasi. Jadi, banyak pekerjaan akan hilang, tapi banyak pekerjaan baru yang muncul. Ya, banyak pekerjaan baru yang muncul. Yang aneh di Indonesia, yang aneh di Indonesia, menurut saya adalah ada pekerjaan yang seharusnya menjadi e, kewajiban kita semua untuk mengadakannya, ya, terutama pemerintah, karena memiliki dampak yang sangat besar. Jadi kemarin kita ribut-ribut mengimpor beras, ya kan? Ribut-ribut ya, mengimpor garam. Padahal, apakah tanah kita kurang? Tidak, kan? Iya, tapi lihat, jurusan yang paling sedikit peminatnya, bahkan ada di, di tutup, di merger. Jurusan apa? Pertanian, pertanian paling tidak diminati, bahkan ada yang di merger hapus, gitu kan luar biasa. Nah ini kesalahan siapa? Ya ini yang kita mau perbaiki. Ternyata, ya, ternyata sumber daya Islam yang harus kita bikin di era digitalisasi ini, jadi yang harus kita ubah ini bukan bukan mengubah atau bukan menumbuhkan potensi minat usaha kita menjadi startup startup baru tetapi karena saya berpendapat itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, tetap kita menjadi terbelakang. Entitas bisnis syariah yang menjadi usulan kita yang bisa menyelamatkan dunia akhirat itu tidak terpecahkan dengan digitalisasi ini. Kenapa? Karena masalahnya ada pada sumber daya manusianya. Masalahnya apa di sumber daya manusia? Yaitu adalah yang disebut dengan saya sebut di sini dengan kata-kata uh, religius atau spiritualitas itu menjadi problem jadi maaf kalau sedikit melenceng ya, ya apa harusnya yang harus kita lakukan kan nah, gitu ya ya saya menyebut di sini saya menyebut di sini ini kaitannya dengan riset saya e, mengapa umat Islam itu tidak mau switching behavior berpindah dari bank konvensional ke bank syariah gitu ya kenapa tidak mau pindah ternyata simpulan saya itu karena umat Islam itu e, masih mempertimbangkan cost and benefit cost and benefit nah cost and benefit itu adalah mental-mental kapitalis, mental-mental materialistik, atau mental-mental individualistik, cost and benefit. Padahal ini masalah halal haram karena ada unsur riba. Nah, kita lihat yang lain sebagai penyeimbang untuk bisa membuktikan ini supaya kita bisa benar-benar uh, melangkah dengan tepat apa yang harus diperbaiki. Jadi umat Islam di Indonesia 85%. Gitu ya? 85%. Tapi ada dua hal yang tidak tercapai yaitu Entitas bisnis syariah, entitas bisnis syariah tadi diwakili oleh perbankan. Yang kedua adalah zakat. Yang kedua adalah zakat. Coba kita lihat riba. Riba itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, ya, ijtannya buka nih hindari latuj yang binasakan. Salah satu diantaranya adalah riba. Bahkan riba lebih besar dosanya dibanding seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Besar sekali. Dan riba ini dampaknya tidak hanya tidak ke individu, tapi dampaknya ke masyarakat dan negara serta dunia. Jadi munculnya ketimpangan di dunia sekarang itu penyebabnya adalah riba. Itu ya penyebabnya adalah riba. Sebentar saya katakan dengan cost and benefit. Nah, bagaimana dengan zakat? Zakat juga begitu. 317 triliun yang terkumpul baru 3, triliun, 3,8 triliun. Kenapa bisa? Kenapa dua hal ini tidak tercapai? Apa penyebabnya? Apakah tidak ada lembaga zakat? Apakah bank syariah kurang profesional? Coba bandingkan dengan sikap umat Islam dengan yang lain, misalnya haji umroh. Bagaimana respon umat Islam terhadap dua ini? Haji dan umroh, rela antri berkali-kali naik. Betul kan? Iya. Kalau begitu, kalau begitu, apa yang menjadi masalah? Nah, di sini terpecahkan bahwa ternyata umat Islam itu masih individualis. Masih mempertimbangkan cost and benefit. Ya. Kalau disodorkan misalnya Hal yang haram seperti babi, mau tidak kira-kira rumah Islam makan itu? tidak mau, menolak dengan tegas. Iya, zina, oh, menolak dengan tegas. Minuman keras, dia akan tolak, tapi disodorkan riba. Kenapa kira-kira? Nah, karena minuman keras, zina, ya, apalagi tadi, judi. Apa lagi itu? babi itu langsung berdampak langsung kepada individunya. Masalahnya, saya sebut dengan kos. Saya sebut dengan kos, berdampak langsung. Bagaimana dengan haji dan umroh? Benefitnya kena langsung. Dia yang berangkat, dia yang merasakan. Tapi bagaimana dengan zakat? Ketika kita ibarat zakat, kena langsung tidak? benefitnya ke kita. Tidak, kenapa tidak? Karena zakat itu ukurannya ummah, bukan individu. Riba itu ukurannya ummah, rusaknya itu ummah. Udah kelihatan ya, udah kelihatan iya. Jadi zakat itu ukurannya ummah riba itu rusaknya ukurannya umma, bukan individu. Kita tidak rasakan ketika bertransaksi dengan perbankan konvensional dengan membayar bunga. Tidak kelihatan rasanya sih. Tapi tahukah kita yang membuat rusak dunia ini? Riba. Ya, tahukah kita kemiskinan yang melanda dunia ini? Karena zakat. Nah inilah yang tidak dimiliki oleh umat Islam dewasa ini bandingkan dengan generasi awal. Generasi awal bagaimana? Ya, kita tahu waktu perang Tabuk ada sahabat yang menyumbangkan 50%, ada sahabat yang menyumbangkan 100%. Ya, Abdurrahman bin Auf luar biasa pebisnis. Sumbangannya luar biasa besarnya. Ya. Karena yang dia lihat adalah Ummah, bukan individu, sehingga saya katakan tadi, kita masih bersifat individualis, sehingga hadirnya teknologi ekonomi digitalisasi ini tidak menyelesaikan masalah. Apakah kita subjek atau objek? Kalau karakter yang tidak diperbaiki, tetap sama. Kan, tujuan ekonomi itu bukan adalah bukan profit, bukan profit ya, tujuannya apa? Kemaslahatan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Itulah tujuan ekonomi. Ya. Jadi tentu kita tidak gembira atau kita melihat ada orang Islam yang sukses berusaha tapi perhatiannya ke umat kecil kita tidak menggembirakan. Ya. Nah ini menjadi masalah. Ini masalah. Nah ketika kita petahkan ekonomi lalu apa untungnya bagi kita? gitu kan apa untuk kita? mungkin meningkatkan income per kapita oke okay. mengurangi sedikit kemiskinan mengurangi sedikit pengangguran tapi kalau ukuran ummah nah itulah sebabnya misalnya saya biasa sebutkan indikator dalam uh, kuliah itu yang menjadi ukuran coba lihat di di zaman sahabat yang menjadi ukuran itu adalah cash flow, bukan neraca jadi kalau startup-startup yang ada ukurannya neraca itu tidak menyelesaikan masalah. Tahu maksud saya? Ya, yang dihitung adalah saldo. Neraca itu kan menghitung saldo. Ya, dikatakan berhasil kalau berapa kasnya, berapa banknya, berapa persediaannya, berapa asetnya, total kekayaannya sekian. Ukuran konglomerat sekarang ukuran yang yang selalu dirilis oleh peringkat-peringkat itu, pemeringkat-pemeringkat itu aset kan? Termasuk raja uh, properti yang baru meninggal ini. Berapa total asetnya itu? 9 triliunnya. Besar itu. Itu ukurannya. Ukurannya. Kita kejar itu. Gitu kan? Ya. Ayat juga mengatakan. Ya, ayat mengatakan. Tadi, itu aset. Tapi bagaimana dengan Rasulullah? Kalau kita pakai neraca sebagai ukuran, maka Rasulullah itu orang miskin. Karena Rasulullah tidak ada asetnya. Tidak ada saldo. Tahu saya? Tapi kalau cash flow yang dipakai, Rasulullah sangat kaya. Karena berapapun uangnya masuk, begitu yang dikembangkan untuk ummah. Ukurannya ummah Rasulullah. Sahabat itu ukurannya ummah. Alangkah bahagianya kalau semua yang kita pakai ukuran ummah. Ya, tidak perlu ada rumah pagarnya tinggi. Awas ada anjing, ada satpam, ada kamera. Kan? Ada pintu di dalam yang terkunci. Ada grendel, ada palang. kan? Terus masuk pintu kamar, ada kunci. Pintu lemari. Pintu laci. Kotak box perhiasan. Jadi dari kotak box sampai ke pagar, berapa perlapisan itu? Ini refleksi apa? Ketakutan ukuran individu yang berkembang. Nah, kapitalisme, materialisme itu adalah rohnya individualistik. Individualistik. Nah, coba kita lihat ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Apa ukuran yang dipakai Allah di sini? Bukan individu. Walau anna ahlal qura sekiranya ahlal qura itu penduduk kampung itu ummah amanu beriman wattaqa bertakwa la alaihim barakatim minas Allah akan menurunkan bagi mereka berkah dari langit wal -ard dan bumi. Ukurannya ummah. Nah, kita lihat paradigma industrial. Saya menyebut di sini the industrial revolution 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0 are actually the children of positivism and capitalism. Jadi era digitalisasi sekarang ini ya dan era sebelumnya 1.0, 2.0, 3.0 itu sebenarnya anak kandung dari positivism dan kapitalisme. Anak kandungnya itu. Ya. Lalu saya sebut di sini accounting, accounting paradigm ya. Paradigma akuntansi, tapi sekedar contoh. sekedar contoh. Ya. Sifat akuntansi ini contoh aja ya. Sekarang nanti, dan ini bisa dipakai untuk yang lain. Mengikuti paradigma industri. Coba lihat kurikulum. Bagaimana kurikulum yang dibangun sekarang? Berbasis pasar. Berbasis stakeholder. Apa kebutuhan pasar? Itu kurikulum yang disiapkan. Berarti apa? Kita menyiapkan SDM untuk pasar. Pertanyaannya siapa itu pasar? Pasar itu kapitalistik individualistik. Jadi sarjana-sarjana dilahirkan sekarang ini tidak menjadi problem solver terhadap apa yang dihadapi oleh umat Islam. Dia menjadi penguat kapitalisme itu. Ya. Sehingga saya katakan sini, accounting is a grandchild. Ya. Jadi akuntansi itu adalah cucu dari positivisme dan kapitalisme. gitu ya? ya. Lalu bagaimana kurikulum akuntansi? Karena dia dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Saya sebut di sini the accounting institution is a palace the for positivism and capitalism. Jadi institusi akuntansi atau pendidikan apapun itu adalah istana bagi positivism dan kapitalisme. Istana berkembangnya kapitalisme dan capitalism. Lalu, ya mahasiswa bagaimana? Mahasiswa itu adalah pencari kerja. The nature of accounting learners is job seekers according to market needs. Siap ditempatkan di mana saja. Itu ciri-ciri job seekers. Itu kan? Kalau begitu, accounting learners, pembelajar akuntansi atau mahasiswa, saya maksud, are slaves to positivism and capitalism dia adalah budak-budak positivisme dan kapitalisme. Gitu ya? Jadi sudah jelas arahnya pembicaraan kita. Bahwa saya tidak gembira dengan 4.0 itu. Bukan di situ masalahnya. Bukan di situ masalahnya. Tapi masalahnya adalah bagaimana kehadiran 4.0 ini untuk kemaslahatan umat Islam. Itu yang menjadi perhatian yang penting. Kalau begitu, yang harus dibangun adalah karakter. Karakter. Ya, karakter. Nah, coba lihat. Makanya saya ubah filosofi pendidikan akuntansi di Unhas, di akuntansi. Unhas. Yang saya sebut dengan mengintegrasikan ukuran intelektual, emosional dan spiritualisme. Jadi harapkan setiap mahasiswa atau dosen yang mengajar harus mengintegrasikan nilai-nilai itu. Sebab kenapa saya sebut positivism sini? Positivism itu dan kapitalisme itu ukurannya adalah fisik semua. Berarti intelektual. Kalau dia fisik dan intelektual saja, maka tidak perlu dibutuhkan kecerdasan yang lain. Cukup kecerdasan intelektual. Padahal sesungguhnya ada yang paling penting sekali dikembangkan di perguruan tinggi itu, di masyarakat itu, yaitu emosional dan spiritual, dan ini tidak mendapat tempat, tidak mendapat tempat. Mulai contohnya secara nyata, mulai contohnya nyata, ya mana usaha-usaha yang dibangun oleh umat Islam yang eksis sekarang? mart Mar 212 terancam bukti nyata itu bukti nyata bahwa masyarakat kita itu individualis materialis bukan ukurannya ummah bukan ukurannya ummah jelas ya iya nah kalau itu berubah maka tanpa 4.0 pun kita bisa berkuasa nah sayangnya memang ya saya tidak tahu apa ini sebuah keterlanjuran atau mudah-mudahan kita masih butuh berapa ratus tahun lagi untuk berubah paradigma ya saya tidak tahu sebab yang menjadi penggerak utama sekarang ini adalah memang ekonomi kalau dulu, siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Sekarang berubah, siapa yang menguasai ekonomi, dia menguasai dunia. Contoh Indonesia, kan? Iya, siapa yang menguasai ekonomi? Ya ada yang menyebut sembilan naga, ada yang menyebut sekarang sudah sebelas, iya. ada yang menyebut sembilan naga tambah tiga samurai. Oh, kalau gitu, sebelas, ya ya. Memang tidak muncul sebagai pemimpin Tapi dia yang menggerakkan pemimpin itu Dia menentukan bagaimana itu hukum di DPR Bagaimana hukum itu di diolah di DPR itu Apa yang harus dijalankan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Mulai pusat sampai daerah Informasi apa yang harus dipublikasi Dia semua yang kendalikan Nah mereka itulah yang menciptakan 4.0 itu Nah sekarang apa harus kita lakukan? Ya. Tadi apakah perlu kita menantang itu? Itu namanya disruption. Ya. Kita ikut tapi kita perbaiki karakter kita. Kita harus punya visi, misi. Bahwa sebenarnya kita bukan untuk itu. Tapi ada misi besar yang kita mau jalankan ini. Ya, membangun ummah itu misi kita. Sebagaimana misinya Litmi itu, Eh, misinya lead me. Jadi misinya litmi itu bukan mencetak apa. Kalau misalnya sekarang ini bukan mencetak startup, bukan. Bukan itu menjadi inti utamanya. Startup itu adalah salah satu step untuk menuju tujuan yang paling besar itu. Itu yang perlu menjadi baga apa uh, pemikiran sehingga. Dalam kuliah, kuliah uh, apa tadi? Kuliah-kuliah entrepreneurship tidak boleh terlepas dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Itu bahwa satuannya kita, ummah, bukan individu. Kita berekonomi sebagian saja untuk menghidupi kebutuhan pribadi kita dan keluarga. Selebihnya adalah ummah. Silahkan start up, sal. dan terbukti betul bahwa bagaimana uh, perpolitikan di Indonesia kelompok-kelompok yang kita sebut kelompok-kelompok pembawa misi Islam masih selalu kalah. Nah, ya, selalu kalah. Jadi karena satuannya memang masih individualis tadi, individu saya sebut cost and benefit. Ya, mau lihat buktinya di bank syariah? Oh, di sana mahal bank syariah, bank konvensional murah, itu cost. Dia tidak lihat, oh di sana riba, di sini halal. Dia tidak lihat itu. Yang dia lihat cost and benefit. Kan gitu tuh? Ini kan karakter ini. Kalau dia satuannya begitu, berarti dia kapitalisme individualistik. Ya, kalau itu, kalau itu saja seperti itu, LITMI tidak perlu ada. Cukup unhas yang memang sudah mengajari mahasiswa begitu. Sekarang LITMI harus hadir menjadi kontra kampus-kampus itu yang tidak disiapkan oleh kampus. Mental-mental dosen itu tidak semuanya begitu. Mahasiswa juga motifnya, kenapa ditinggalkan pertanian? Kalau LITMI hadir dan mengajak alumni SMA itu masuk jurusan pertanian, Oh, luar biasa itu. Iya. Dan menjadi petani-petani hebat luar biasa. Wah, itu luar biasa. Kalau mahasiswa disuruh masuk ambil jurusan teknologi, sudah biasa itu. Sudah biasa. Sudah banyak sekali. Iya. Kita mau melakukan sebuah yang antitesa lah kira-kira begitu, yang kontra. Sebagai problem solver. Nah, kira-kira begitu yang Uh, saya, nah saya san, san, tan, uh, sampaikan di sini. Ini dari sisi uh, filosofi ya. Manusia itu bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama kita lihat dari sisi homo economicus. Homo economicus bahwa manusia itu adalah manusia ekonomi itu ternyata berpengaruh terhadap ontologi kita memandang dan memahami realitas secara ontologi ya kita selalu memandang realitas itu yang fisik kalau kita memandang manusia itu homo economicus yang metafisik tidak menjadi ukuran lalu dari sisi epistemologi ilmu yang benar Ya ilmu yang benar itu adalah yang rasional, yang bisa diukur secara fisik. Maka lahirlah ilmu-ilmu seperti misalnya ilmu teori agensi dan lain-lain. Ya. Lalu aksiologi, nilai dan tujuan ilmu. Nilai yang dibangun dan tujuan ilmu itu untuk apa? Menjadi berbeda. Nah, metodologi dan metodologi penelitiannya menjadi berbeda juga. Bandingkan ketika kita memandang manusia itu adalah Homo religiosis, religionis, maka ontologi, epistemologi, dan aksiologinya itu turun berdasarkan nilai-nilai religius. Maka masuklah di situ ukuran integrasi tiga: fisik dan metafisik. Masuklah di situ ukuran fisik, masuklah di situ ukuran metafisik, seperti jiwa dan Allah menjadi ukuran. Kan beda, tak? beda. Nah, kira-kira begitu. Ya, silahkan menjadi startup. Tapi, Tapi ingat, ada cita-cita besar di balik dari itu. Ya. Setelah kita petakan ekonomi, setelah kita petakan ekonomi ini, masih tetap mereka yang unggul. Sekarang, apakah mau ikut atau kita mencoba mencari solusi lain?